Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AAA, Bataba, Batata, Batasa, dan seterusnya. Siapa yang tidak ingat itu berarti mohon maaf yang tersinggung tidak bisa baca Quran. Berapa banyak orang yang bisa baca Quran jadi qori internasional gara-gara membaca dari awal itu semua. Itulah pondasi awal umat Islam Indonesia bahkan Asia Tenggara untuk belajar baca Al-Quran. Siapa dia? Alhamdulillah ini ada di hadapan kita, Kiai Haji Hasan Umar. Sampai hari ini, sampai detik ini mengalir pahala ke makam beliau. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kita pernah hidup di masa lalu. Kita tinggalkan istana yang besar, tinggal semuanya akan menjadi kepingan-kepingan tak berharga. Tapi beliau, masya Allah, tabarakallah. Yang membuat saya amat sangat bahagia pada pagi hari yang penuh berkah di Yogyakarta ini adalah saya sedang bersama dengan kalian keturunan cucu-cucu beliau. Ternyata masih istiqomah iman dan Islam. Mari kita support, kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan kehidupan kita juga bermakna seperti kehidupan Kiai Haji Hasan. Berkah selalu. Mari kita support apapun yang menjadi amal kebaikan. Kita bertemu dalam stasiun amal soleh. Ilalladzina amanu, yang beruntung itu hanya orang beriman. Wa'amilu soleh hati, imannya diisi dengan amal soleh. Tapi dia tidak egois. Wa'tawasaw bilhaq, saling menasihati mengajak dalam kebenaran. Wa'tawasaw bisabr, saling menasihati dalam kesabaran. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.